Di Majene, guna memantau langsung ketersediaan pasokan dan harga sembako jelang bulan Ramadan, tim pengendalian inflasi daerah menggelar sidak ke pasar tradisional. Hasilnya ditemukan hampir seluruh komoditi mengalami kenaikan. Puluhan petugas dari tim pengendalian inflasi daerah yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Bulog, TNI dan Polri melakukan sidak di pasar tradisional Majene, Kelurahan Banggai, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sidak untuk memantau kenaikan harga dan ketersediaan sembako di pasar sentral jelang memasuki bulan Ramadan. Dalam sidak terpantau harga komoditi mengalami kenaikan. Harga yang mengalami kenaikan dari 50 hingga 100% di antaranya bawang putih, ini harganya Rp50.000 dari sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Bawang merah sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp35.000 dan cabai saat ini dijual Rp22.000 dari sebelumnya Rp18.000. Sementara harga beras, telur, daging dan ayam rata-rata kenaikannya Rp5.000 per kilogramnya. Sedangkan komoditas lainnya seperti minyak goreng dan sayur masih relatif stabil. Jadi kami ini dari semua ini, dari tim TPID, melakukan kunjungan dalam rangka menghadapi gejolak harga bulan Ramadan. Maka telah dilakukan sidak. Maka ada beberapa harga-harga yang kenaikan. Demikian, dia bergerak secara sesuai dengan volume permintaan masyarakat. Untuk mengantisipasi semakin melonjaknya harga bahan pokok, tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Majene akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan harga mulai awal bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti. Dari Majene, Ali Muhtar, iNews melaporkan.